Itu masuk pada bab maja'a fil haidhi annaha la taqdis shalah. Hadis yang ke-109. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina ila sayyidina al-imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu wa minhu ila sayyidatina Mu'adha عن معاذة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتقضي إحدانا صلاتنا أيام محدودنا فقالت أحرورية الأمدين قد كانت إحدانا تحيد فلا تؤمر بقضاء حسن صحيح. Daripada Sayyidatuna Mu'adza bahwasanya seorang perempuan bertanya ia akan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya adakah mengqadai seorang daripada kami akan sembahyangnya beberapa hari haidnya, maka katanya adakah haruriyah kau, sungguhnya adalah seorang daripada kami haid dan tiada disuruh dengan qada. Baik, lihat perbahasan ini secara penyelidikan. Baku maja'a fi al-ha'idhi annaha la taqdis shalah. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, 113 bab yang telah datang ia pada menyatakan orang yang haid tiada qada sembahyangnya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah sembahyang itu wajib atas orang yang bukanlah mengerjakan dia, sama ada lelaki atau perempuan. Okay, sembahyang wajib ke atas setiap mukallaf, yang tidak ada sebarang mani'. Maka orang Muslim yang cukup umur dan berakal dan sampai seru kepadanya ialah orang yang mukallaf. Maka apabila ditinggalnya akan sembahyang fardu dengan lupa atau sengaja, maka wajiblah atasnya qada sama ada laki-laki atau perempuan. Ya, melainkan perempuan haid tiada wajib qada atasnya. Tiada wajib qada atasnya. Ini adalah satu rukhsah daripada Allah Ta'ala. Sebab sembahyang ni banyak. Kalau perempuan haid nak kena qada balik raya dia, sebab ia satu masyarakat. Beza dengan puasa. Puasa setahun sekali je, tapi sembahyang tiap-tiap hari. Maka inilah hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu akan menunjukkan tiada wajib qada itu. Katanya, an mu'azata anna imra'atan sa'alat Aisyah radhiyallahu anha qalat ataqdi ihdana salataha ayyama mahidina ayyama mahidiha. Diriwayatkan daripada Mu'azah bahawasanya seorang perempuan bertanya ia akan Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya adakah mengqada seorang daripada kita akan sembahyangnya yang luput pada segala hari haidnya. Faqalat ahruriyatun anti, maka kata Siti Aisyah kepada perempuan itu, adakah kamu mazhab haruri? Okey, apa pula haruri? Okey, jadi Syekh Idris menerangkan, tahukah ya saudaraku, bermula haruri, tertinggal huruf waw tu eh. Maaf, semuanya tertinggal eh. Dia ahururiyah. Jadi di sini ahururiyah eh. Tertinggal huruf ra di situ eh. Ra yang kedua tertinggal. Ahururiyah eh. Jadi faqalat ahruriyah dalam buku kita ahruriyah. Jadi tertinggal huruf ra di situ. Kemudian tahukah ya saudaraku, bermula harruwi. Betulnya haruri. Bermula haruri itu nama satu kampung. 2 mil. 2 mil eh. 2 mil ni mana 2 batu eh. 2 batu. 2 mil jauhnya daripada negeri Kufah.
dan ialah kampung orang mazhab Khawarij. Tempat berakadnya zaman dahulu, yakni yang keluar daripada bawah perintah Sayyidina Ali dan menderhakanya. Jadi mereka ini adalah golongan Khawarij yang keluar, yang tidak taat kepada Sayyidina Ali, yang bangun dan melawan Sayyidina Ali. Jadi mereka ini daripada kampung Haruri. Haruri itu ya. Tak silap saya kampung tu nama Harurak gitu ya. Harurak. Kalau tak silapnya nanti kita murajaah balik kalau ada kesempatan. Sebab Haruri dinisbah pada kampung tu ya. Jadi akhirnya bila wanita tu tanya, sebab akidah golongan Khawarij ni kafir belaka semua orang, dan mereka ni mutasyadidun, hukum semua nak kena berat-berat. Masa Syekh Husri ketika pernah baca hadis ni, bila Syekh kata Haruriyatun anti ay awahabiyatun anti, Syekh kata mana sama lah, ha, kerah ya, awahabiyatun anti ya. Ketika Syekh syarahkan tu, Syekh sebut gitu, awahabiyatun anti. Maka orang kampung itu menyuruh ia akan perempuan-perempuannya kodok sembahyang dan puasa. Sembahyang memang tak perlu kodok, tapi dia suruh kodok. Puasa memang tak perlu kodok. Okey, dia suruh kodok juga. Okeylah. Masalahnya sembahyang. Maka orang kampung itu menyuruh ia akan perempuan-perempuannya kodok sembahyang dan puasa, dan keluar daripada ijma' muslimin. Kerana itu disindirkan dan dihalakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha kepada perempuan yang bertanya itu. Ke situ pukulnya. Katanya, adakah kamu hendak menurut mazhab Khawarij itu? Maka ialah sebusuk-busuk mazhab yang menyalahi ia akan sunnah, menyuruh ia akan perempuan-perempuannya qada sembahyang dan puasa. Jadi yang perempuan yang bertanya itu, dia bukan orang daripada kampung tu, tapi nak ceritanya sampai Sayyidatuna Aisyah bila ditanya soalan yang persis seperti itu, Sayyidatuna Aisyah, Haruriyah tu nanti, kamu ni orang perempuan Haruri ke? Yang perangai macam perempuan Haruri semua nak kena kodok ni. Ha, jadi begitu eh. Macam kita lah, Wahabiyah tu nanti. Maka ialah sebusuk-busuk mazhab yang menyalahi ia akan sunnah. Tapi Khawarij ini dia masih lagi Muslim ya, dia masih lagi dalam ruang lingkup Muslimin. Tapi dia bukan ahlu sunnah. Jadi al-Muslimun itu luas. Manakala dalam Muslimun itu ada firqah yang sesat, ada firqah yang betul. Jadi firqah yang betul adalah ahlu sunnah. Semua ahlu sunnah ada dalam al-Muslimun, tapi bukan semua al-Muslimun adalah ahlu sunnah. Fal alaqah bainahuma umum wa khusus. Ha, umumun wa khususun mutlak. Ha. Bila ada satu alaqah yang luas, atau ada alaqah kecil dalam tu, dinamakan umum wa khusus mutlak. Hubungan di antara manusia dan juga hayawan adalah umum wa khusus mutlak. Di anna kulla hayawan, tak ma'azratan, di anna kulla insan hayawan, wa laysa kullu hayawan insana. Fa kullu ahli sunnah muslimun, wa laysa kullu muslimin ahli sunnah. Di al-alaqah bainahuma umum wa khusus mutlaq. Qad kanat ihdana tahidu fala tu'maru biqada. Sungguhnya adalah seorang daripada kami haid, iaitu daripada kami, iaitu daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sungguhnya adalah seorang daripada kami haid ia, maka tiada disuruh dengan qada. Nabi tak pula menyuruh isteri baginda untuk qada. Untuk qada solat yang ditinggalkan semaktu haid. Yakni jikalau qada itu wajib, nescaya menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadanya, kerana ia tahukan dengan haid dan meninggal kami akan sembahyang pada masanya, maka tiada disuruhnya qada. Ini menunjukkan bahawa qada solat itu tidak wajib eh? Bahkan tak perlu untuk qada eh? Tidak perlu untuk qada. Jadi bayangkan orang perempuan, subhanallah, dia banyak pahala
orang perempuan boleh ambil. Time tak semayang, dia kata saja dia niat aku tak semayang ni kerana ikut perintah Allah. Bila dah sihat nanti, aku tak kodok solat aku kerana Allah Ta'ala. Jadi meninggalkan pun sudah mendapat pahala. Jadi subhanallah, walaupun orang perempuan mereka mempunyai beberapa kelainan daripada orang lelaki. Mereka datang haid, mereka datang nifas, mereka emosi, mereka lebih banding dengan orang lelaki. Apatah lagi di waktu-waktu mereka datang haid. Orang perempuan bila datang haid, emosinya lebih. Nanti kalau dah kahwin, dia tahulah. Tiba mengalir air mata. Apa kes ni? Kalau kita orang lelaki, cuba fikir rasional sikit. Nah. Orang perempuan macam begitu. Sebab ia adalah satu emosi, dan emosi itu sangat baik dalam kekeluargaan. Untuk anak-anak. Jadi memang orang perempuan ni dia tabah. Orang lelaki dia tabah, tapi jaga anak dia tak tabah. Dia tak tabah nak jaga anak. Kata Syekh Said, tika-tika-tika yirmi fil bahr. Orang lelaki kalau jaga anak, tika-tika-tika ni dokong amai-amai apa, dia doi-doi-doi, lepas tu dia boring, yirmi fil bahr, buang ke laut tu budak tu. Dia tak boleh nak sabar. Itu kelebihan orang lelaki. Jadi setiap daripada arahan syarak itu, kalau kita buat, sama ada arahan kena buat atau arahan kena tinggal, kita niatkan Allah, semuanya berpahala. Innamal a'mal binniyat. Jadi subhanallah, mungkin ada orang perempuan dia tak pernah terfikir dia tinggalkan semayang kerana Allah. Tapi siapa yang niat begitu, saya tak semayang kerana Allah suruh, sepanjang dia tak semayang tu dapat pahala. Nanti bila dah datang suci pula, saya tak akan kodok salat saya kerana Allah, pun dapat pahala. Subhanallah. Kita tak boleh nak buat begitu, saja aku tinggal semayang kerana Tuhan. Mana boleh orang lelaki. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan sungguhnya diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada ketiadaan satu wajah, bahawasanya perempuan yang haid itu tiada qada sembahyangnya. Maksudnya pelbagai hadis-hadis, bukan hanya satu turuk saja, bukan hanya satu sanad saja, bahkan di sana pelbagai hadis dengan sanad yang pelbagai daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang menunjukkan bahawa wanita yang datang haid tidak kena qada. 514 masalah haid dan nifas tiada qada sembahyang. Darah haid, darah yang keluar pada bulan, pada waktu-waktu tertentu, setiap bulan biasanya. Manakala nifas adalah darah yang keluar setelah seluruh bayi keluar daripada rahim isteri. Jadi kalau seorang isteri tu, dia dalam perutnya ada baby kembar, keluar anak yang pertama, lepas tu keluar darah. Darah yang keluar itu masih lagi belum dinamakan nifas. Lepas tu keluar anak yang kedua, kaki dah terkeluar dah. Selalu kepala keluar dulu. Katakan kali ni kaki keluar, dia panggil songsang. Kaki dah keluar lah, terjuntai dah kawan tu. Yang kepala ke dalam lagi, darah menyembur dah keluar. Itu belum lagi darah nifas. Elok je kepala budak tu keluar, keluar darah. Darah yang keluar tu adalah nifas. Dari segi hukumnya. Cuma orang perempuan, uruf masyarakat Arab, apabila darah keluar masa nak bersalin, sebelum bersalin tu juga dinamakan nifas. Istilah uruf orang tempatan, orang Mesir tempatan. Tapi dari segi hukum, itu belum lagi darah nifas. Jadi orang perempuan sebelum tu dia wajib lagi sembahyang. Dia wajib lagi sembahyang sebab dia masih dianggap suci. Tapi kalau dah keluar masa nak bersalin tu, memang akan keluar pelbagai cecair daripada kemaluan wanita sebelum daripada budak tu keluar. Orang panggil air apa? Ketuban. Air ketuban orang panggil kan. Masa tu dia sudah batal wuduk dia. Sebab keluar sesuatu daripada kemaluan. Jadi ketika tu nak sembahyang pun tak boleh lah. Tapi sebelum tu, macam isteri saya, sebelum nak pergi bersalin, saya masak tom yam ayam supaya ada kekuatan untuk dia push masa lahir nanti. Jadi masak tom yam, nasi pun makan sedap. Lepas tu sembahyang maghrib berdiri. Rokok dah tak boleh lah. Rokok macam mana? Antidal, sujud. Semuanya berdiri. Sebab rokok sujud dah tak boleh lah. Nanti saat nak jemudin, insyaAllah. Ada rezeki nanti, saya akan jumpa keadaan tu. Nampak semangat tu. Masalah haid dan nifas tiada qada sembahyang, kata Abu Isa, dan sebagai di dalam hadis pada masalah 513 itulah perkataan umum fuqaha, tiadalah perselisihan
antara mereka itu bahawasanya orang yang haid itu qada puasanya dan tiada qada sembahyangnya. Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, bermula ini hukum ittifaq atasnya, bil ijma', telah ijma' sekalian muslim atas bahawasanya perempuan haid dan nifas itu tiada wajib atas keduanya sembahyang dan tiada puasa sekarang itu. Sekali lagi, telah ijma' sekalian muslim atas bahawasanya perempuan haid dan nifas itu tiada sembahyang atas keduanya. Tiada sembahyang, tidak diwajibkan salat ke atas wanita haid dan juga wanita nifas, tiada wajib. Maksudnya mereka tidak diwajibkan untuk mendirikan solat dan tiada puasa sekarang itu. Dan mereka juga tidak diwajibkan untuk berpuasa sekarang itu, iaitu ketika mereka didatangi haid dan juga nifas. Dan telah ijma' sekalian Islam juga bahawasanya tiada wajib atas keduanya itu qada sembahyang. Wanita haid, wanita nifas tidak wajib qada sembahyang. Dan telah ijma' mereka itu atas wajib atas keduanya qada puasa. Puasa kena qada sebab 30 hari tak banyak. Kan? 30 hari tak banyak. Berbeza kalau sembahyang. Kalau nak kena qada pada waktu nifas, nifas kat 40 hari. Tu time haid, lagi banyak. Satu hari katakan kalau setiap bulan jadi masyakah. Jadi, dalam keadaan orang perempuan tugasannya banyak, nak jaga anak-anak, nak kena masak, walaupun tak wajib . Tapi kalau dia tak masak, nanya kita. Kan? Larat ke Anjung Jawi je, kan? Jadi, tapi kena pergilah, kan? Pergi support, . Jadi, dalam tugasan mereka banyak, tiba-tiba mereka pula kena qada, memang tak buat kerja lah orang perempuan, . Jadi, atas dasar itu, Allah memberikan keringanan kepada kaum Hawa, kaum wanita. Mereka tak perlu bekerja. Mereka yang diberikan wang. Sebab tu sebenarnya kalaulah sahabat-sahabat nanti dah berkahwin, berusahalah untuk sahabat-sahabat saja yang mencari rezeki, bukan isteri cari rezeki sekali. Di Malaysia masalah kita kewangan tak cukup, jadi menyebabkan isteri terpaksa membantu suami untuk bekerja. Kesan di anak-anak, kesan di anak-anak, anak-anak dia akan kurang dengan ibu ayah. Dengan ayah memang dah jarang dah. Ibu pun jarang main kesian kat anak-anak tu. Jadi kadang-kadang masalah keluarga tu bermula disebabkan anak-anak tak dapat bersama dengan isteri. Saya tengok isteri saya tu macam-macam, tak buat kerja sangat kat rumah. Kan? Tapi sekali kita try, terlentang tu. Tu kata orang perempuan kata, dia ingat orang lelaki ni dia je bekerja. Orang perempuan lagi dahsyat kerja di rumah. Jaga anak-anak, jaga-jaga kawan ni. Lepas tu bermain dengan perasaan. Anak-anak jatuh ke apa ke, main luar, risau jadi apa-apa. Jadi dia sebenarnya seorang ibu tu tanggungjawabnya banyak. Sebab tu kalau kita tengok dari sejarah, kadang-kadang ramai ataupun jarang, maaf saya, jarang kita dengar ada orang alim di kalangan orang perempuan. Sebab apa? Sebab orang alim itu dibesarkan dan dididik oleh seorang perempuan. Sebab secara adatnya susah dah orang perempuan. Jadi kalau orang perempuan, kalau dia tak kahwin lagi, dia boleh belajar. Tapi kalau dia dah kahwin tu, susah sikit. Melainkan kalau anak-anak dah besar, dia belajar pula. Macam tu mungkin dah tak ada tanggungjawab untuk jaga anak-anak. Sebab tu kalau kita tengok, kalau mungkin kita timbul soalan, kenapa orang perempuan ni tak ada jadi orang alim? Jarang dengar. Tak macam orang lelaki bersepah. Kerana orang alim yang hebat itu adalah hasil didikan seorang wanita. Jadi mereka lah yang telah melahirkan para fuqaha dan para ulama. Tapi janganlah pula kalau macam tu orang perempuan, tak payahlah kita jadi orang alim. Nah, cubalah, usahalah. Ilmu ni milik Tuhan. Ilmu ni milik Allah Ta'ala. Walaupun mungkin kita sibuk, mungkin kita juga ada masa. Apatah lagi kalau belum kahwin, usahalah untuk belajar bersungguh-sungguh. Begitu juga orang lelaki, kalau dah kahwin susah juga nak belajar sebenarnya. Macam mana boleh sampai ke kahwin tu? Teruskan boleh. Masalah. Anggap ia bukan satu masalah. 515 masalah. Haid mengapa tiada qada sembahyang dan qada puasa? Haid mengapa tiada qada sembahyang dan kena qada pula puasa? Mengapa? Ingatkan saya kalau dah pukul 9, sebab saya tak ada jam. Lepas tu jam kita baru pukul 11:30. Ingatkan kalau pukul 9 maklum.
apakah faraknya? Ha, Syekh Idris nak guna istilah farak ni. Farak ni kalau kita orang belajar bahasa Arab tahulah farkun. Tapi orang Perak sebut farak. Ha. Farak, orang Perak sebut apa orang Perak sebut Orang Perak sebenarnya dengar tak orang Perak sebut farak? Saya pernah dengar pada nenek saya ke? Saya tersalah dengar. Ataupun saya tengok belakang mudewan. Ya, ya, kemudewan. Dia panggil farak. Farak. Nantilah saya merajah balik. Rasanya macam pernah dengar nenek cakap. Nenek mertua. Komo ni orang Perak dah moden ni. Apakah faraknya? Itu apakah bezanya antara keduanya? Padahalnya keduanya diwajibkan Allah belaka. Sembahyang pun wajib, puasa pun wajib. Kenapa puasa tak kena qada, sembahyang tak kena qada? Kata Nawawi, telah berkata ulama dan bermula farak, iaitu beza antara sembahyang dan puasa itu, iaitu bahawasanya sembahyang itu banyak dan berulang-ulang, maka kesusahan amat mengerjakan qadanya bersalahan puasa. Maka bahawasanya wajib ia setahun sekali. Dan pula haid itu berkali-kali ia, jadi sehari atau dua. Paling kurang sehari iaitu 24 sa'ah, 24 jam atau dua atau lebih. Yang penting jangan melebihi 15 hari. Kata ashab kita iaitu ashab Asy-Syafi'i, tiap-tiap sembahyang yang luput pada zaman haid tiada diqada akan dia melainkan dua rakaat tawaf. Dua rakaat tawaf. Tiap-tiap sembahyang yang luput pada zaman haid tiada diqada akan dia melainkan dua rakaat tawaf. Dua rakaat tawaf tak wajib, tapi sunat yang sangat dituntut. Hatta kalau orang perempuan katakan elok dia selesai tawaf, tiba-tiba datang haid, dia pun kena keluar daripada masjid. Dia kena keluar daripada masjid. Habis tu macam mana dia tak sempat nak sembahyang dua rakaat tawaf? Baik, walaupun ketika dia nak sembahyang dua rakaat tawaf tu dia sudah datang haid, tapi dituntut untuk dia qada dua rakaat tawaf tadi. 516 masalah haid itu tiadakah dikhitabkan puasa pada masanya? Adakah orang perempuan haid itu dia tidak diwajibkan untuk berpuasa pada hari-hari Ramadan? Kata Nawawi, telah berkata jumhur daripada ashab kita dan lain daripada mereka itu, dan tiadalah perempuan yang haid itu dikhitabkan dengan puasa pada zaman haidnya. Kalau begitu, mengapa wajib qada puasa? Isu dia sekarang ni, adakah sewaktu hari puasa itu, hari-hari puasa itu, adakah wanita itu mereka mereka itu bersambung di antara mereka dengan khitabullah? Di perbahasan usul fiqh sikit ni. Maknanya seakan-akan, kata Fadilatul Syekh Said bin Syartut, seakan-akan khitabullah itu ataupun firman Allah Subhanahu Taala itu ada tali yang mengikat kita. Kalau tali itu ikat kita, baru kita wajib buat. Dia panggil khitabullahi al-muta'alliku bi af'alil mukallafin. Al-hukmu khitabullahi ta'ala al-muta'alliku bi af'alil mukallafin bil iktida' aw at-takhyib wa zada ibnul hajib aw al-wadi'. Jadi apabila hukum itu ataupun firman Allah itu seakan-akan ada tali, yang tali itu kalau tali itu tak kena ke kita, tak wajiblah kita buat satu perbuatan. Tapi kalau tali itu dah kena ke kita, diikat kita, maka kita wajib untuk melakukan satu perbuatan. Kalau arahan ataupun firman Allah Taala itu mewajibkan, kalau arahan itu wala taqrabu zina, maknanya kena pada kita, tak bolehlah kita hampiri zina. Jadi persoalannya, adakah wanita sewaktu masa haid tali itu kena tak kat dia atau tidak? Khitab itu, tali itu, ta'aluk itu kena atau tidak kepada wanita yang sedang kena haid? Sebab kalau kena ke atas wanita yang kena haid, maknanya dia kena semangat, dia kena puasa. Kalau tak kena kepada dia, tak wajiblah dia berpuasa. Jadi kalau tak kena, seakan-akan tak perlu qada. Itu perbahasan dia. Tapi kena qada. Bila kena qada, seakan-akan sebenarnya dia kena tali itu ketika pada hari puasa. Jadi macam mana perbahasannya? Baik, kita baca sekali lagi. Masalah haid itu tiadakah dikhitabkan puasa pada masanya? Kata Nawawi,
telah berkata jumhur daripada ashab kita dan lain daripada mereka itu, dan tiadalah perempuan yang haid itu dikhitabkan dengan puasa pada zaman haidnya. Maknanya sewaktu hari-hari Ramadan, tali yang menyambung di antara firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, tali itu tak kena kepada wanita itu, tak terikat kepada wanita itu. Tali itu tak ada, ya. Jangan kata tali mana pula, tali rafiah ke tali apa. Dah, dia bukan. Itu sekadar bayangan kita, ya. Nak katakan ada hubungan di antara kita dengan firman Allah Taala tersebut. Telah berkata jumhur, maknanya bukan semua para ulama, kebanyakan para ulama di kalangan ashab kita dan juga lain daripada mereka itu, daripada mazhab yang lain, kata mereka, dan tiadalah perempuan yang haid itu dikhitabkan dengan puasa pada zaman haidnya. Jikalau begitu, mengapa wajib qada puasa? Sebab ikut-ikutnya, kalau orang tu tak terikat dengan tanggungjawab itu, tak terikat dengan tali itu, patutnya dia tak kena wajib dah. Contoh satu orang yang gila. Orang gila tak terkena tali aqimus solah. Firman Allah Ta'ala yang bunyi wa aqimus solah itu tidak mengikat orang yang sedang gila. Apabila orang gila tu sihat, dia kena qada ke sembahyang? Tak kena. Sebab dia memang sewaktu gila, dia tak terkena tali kewajipan itu. Bila dia dah sihat, tali baru pula kena kepada dia itu. Okey, sekarang kamu dah sihat, okey, sekarang baru kamu kena sembahyang. Ada pun yang sebelum tak perlu. Jadi sepatutnya begitu juga dengan perempuan haid. Sewaktu musim puasa, dia tidak terkena, dia tidak terkena kewajipan itu. Namun setelah dia puasa, setelah habis hari puasa, mengapa pula dia kena qada? Itu persoalannya, mengapa begitu? Kalau begitu, mengapa wajib qada puasa? Kalau orang gila tak kena qada puasa, kenapa orang haid tak kena qada puasa sedangkan kedua-duanya tidak terkena tali taklif? Okey, sewaktu mereka ditimpa keuzuran tersebut. Oh, tu bahasa kita orang tutur dulu. Kalau kita Melayu tiba oh ni apa benda pula ni kan? Oh. Pasal wajib qada itu, memang sedap macam kita orang Aziz ni. Memang kita rasa seronok sungguh, terasa kita balik kepada turas Melayu kita, Kan bahasa Melayu sekarang ni bahasa macam ke Inggeris lah benda. Ni cik kawan dulu memang sedap. Oh. Pasal wajib qada itu, Pasal wajib qada itu dengan suruhnya yang baharu. Maknanya orang perempuan yang sedang haid, tali kutiba alaikumus siyam tu tak kena kepada dia. Tak kena kepada dia. Okey. Habis bulan Ramadan, dia tak puasa langsung. Sebab tali tu tak kena dengan dia. Masuk bulan Syawal, datang tali baru. Tali baru itu minta qada apa yang dia tinggalkan semasa puasa. Tali yang sama pula tak kena pula kepada orang gila. Dia cerita dia begitu. Ni bayangan para ulama kita. Maknanya, kenapa orang perempuan wajib qada puasa? Kerana ada arahan khusus yang mewajibkan orang perempuan qada puasa. Sedangkan orang gila pula, sewaktu mereka gila, mereka sama macam orang perempuan. Tak kena tanggungjawab untuk sembahyang puasa. Apabila orang gila sehat, tali yang kena kepada dia hanya, okey, sekarang puasa sampai bila-bila. Ada pun yang kamu tinggal, tali itu tak ada. Tali yang kata, okey, yang lepas qada, yang tu tak berlaku kepada orang gila. Tapi orang perempuan, apabila dia sehat daripada haid dia, keluar dua tali. Keluar dua tali. Kalau dia sehat tu sewaktu bulan Ramadan, maknanya dia suci daripada haid pada bulan Ramadan, seakan-akan keluar dua tali. Daripada firman Allah, keluar kepada dia, ada keluar dua tali yang ikat orang perempuan yang telah suci tadi. Tali pertama berbunyi, yang kamu tinggal, qada. Tali kedua, okey, sekarang kamu dah suci kan? Okey, kamu kena puasa. Jadi dua tali, Itu beza di antara wanita yang haid dengan orang gila, Contoh macam orang yang dia kena operation. Dia kena operation. Jadi bila orang yang kena operation, bila operation selalunya dia akan tidur, Dia bukan tidur, dia apa istilah dia? Pengsan terus, Okey, orang tidur kena qada. Solat yang dia tinggalkan sewaktu dia tidur tu dia kena qada. Katakan dia tertinggal sembahyang, sesedar dia kena qada.
Orang yang pengsan pula tak kena kotak. Sebab orang tidur, kalau kita gerak dia boleh jaga. Orang pengsan gerak tak jaga. Jadi katakan satu orang operation. Masa dia start operation tu, dia telah dipengsan oleh doktor. Selama seminggu dia pengsan begitu. Dia sedar-sedar nanti, dia tak perlu kodok semayang yang dia tinggalkan semasa seminggu. Sebab tali yang kena kepada dia hanya tali. Okey, sekarang kamu dah jaga. Okey, sekarang kamu kena semayang. Yang dulu tak perlu. Sebab tak keluar tali yang keluar. Tapi untuk orang perempuan haid, dia keluar dua tali. Dia keluar dua tali. Ingat tali tu tak ada Jangan sebab, sebenarnya ada tali Itu sekadar untuk memudahkan kefahaman Dipanggil dalam istilahnya ta'alluq. Ta'allukul hukmi bil mukallaf. Ta'alluq itu apa benda? Jadi Syekh Said bin Syatut selalu buat contoh. Umpama kal habli al mamdud baina khitabillah wa baina al mukallafin. Oh, pasal qada, pasal wajib qada itu dengan suruhnya yang baharu. Sorry. Oh, pasal wajib qada itu dengan suruhnya yang baharu. Ada arahan baru yang suruh qada sembahyang. Kena qada puasa yang tinggalkan sewaktu haid. Sebab ada arahan baru. Kalau tak ada arahan tu, nescaya orang perempuan juga tak perlu qada puasa. Tapi dah ada arahan daripada syarak yang mewajibkan orang perempuan kena qada puasa yang ditinggalkan sewaktu haid, maka kenalah orang perempuan itu qada. Ia juga ada disebut oleh setengah daripada ashab kita akan satu wajah yang mengatakan bahawasanya perempuan haid itu dikhitabkan puasa pada waktu haidnya. Ini pendapat kedua. Kalau pendapat pertama tadi, sewaktu orang perempuan sedang haid, bulan tu pula bulan Ramadan, ada tak tali kutiba alaikumusiyam, tali yang mengikat di antara firman Allah kutiba alaikumusiyam dengan perempuan tadi, tali itu kena tak dengan perempuan tadi? Tak ada. Sebab tu dia tak kena, dia tak kena puasa. Katanya pendapat pertama. Pendapat kedua pula kata kena. Sebenarnya sewaktu perempuan sedang haid, ni pendapat kedua Pendapat kedua kata ketika perempuan sedang haid pada bulan Ramadan, sebenarnya tali kutiba alaikumusiyam, tali yang mengikat antara firman Allah dan juga wanita wanita yang sedang haid itu ada sebenarnya. Orang perempuan tu sebenarnya dia kena tali tu. Cuma kenapa dia tak puasa? Kerana ada mani'. Kerana ada mani'. Wal mani' adalah apabila wujudnya mani' terhalanglah hukum. Apabila wujud mani' terhalanglah hukum. Jadi pendapat yang kedua kata apa? Ia juga ada disebut oleh setengah daripada ashab kita. Ia juga ni saya rasa ia adalah terjemahan daripada kalimah na'am. Sebab pernah saya terjemah, saya merajaah sebelum-sebelum ni, pada awal-awal dulu ada juga kalimah ia juga ni. Bila rujuk balik kepada matan na'am, dan kalimah na'am dalam dalam kitab-kitab lama, na'am itu contoh wahuna ra'yun kaza wa kaza wa na'am. Tiba main na'am, tiba na'am tu. Na'am di situ katanya Fadilatul Syaikh Said bin Syaltut adalah bermaksud istidrak, iaitu walakin. Walakin main na'am di situ bermaksud walakin. Tetapi ada pendapat yang kedua. Seakan-akan begitu Ia juga okay, seakan-akan maknanya saya duduk agak-agak ni. Tetapi di sana juga ada pendapat kedua Ada juga. Ia juga ada disebut oleh setengah daripada ashab kita akan satu wajah yang mengatakan, wajah di sini maksudnya pendapat wajhun. Yang kata wajah ni muka pula wajhun di sini maksud pendapat. Ada disebut oleh setengah daripada ashab kita, iaitu sebahagian, sama ada sebahagian kecil sebahagian banyak tu kita tak pastilah, akan satu wajah yang mengatakan bahawasanya perempuan haid itu dikhitabkan puasa pada waktu haidnya, dan disuruh pula akan dia takhirkan menunainya. Dia kena, dia dipertanggungjawabkan dengan puasa. Tetapi bila dia kena puasa? Selepas dia dah selesai haid. Jadi masa dia puasa tu dia dah kena dah wajib. Wajib dah dia puasa. Sebab tu dia kena qada. Sebab dia wajib dah kena. Cuma kenapa dia tak boleh puasa masa tu? Kerana ada mani'. Jadi dia diminta untuk melambatkan menunaikan puasa tadi. Sebagaimana orang berhadas
yang dikhitabkan dengan sembahyang. Orang lelaki datang hadas besar, masuk Zuhur, tak wajib sembahyang ke? Wajib. Okey, dah wajib saya sembahyang. Apa sembahyang? Mandi tidak? Ada manik. Selesaikan, hilangkan manik dulu baru boleh boleh sembahyang. Jadi seperti itu juga kata pendapat kedua, wanita yang datang haid. Sebut berhadas ni saya rasa nak berhadas kejap. Makan nasi tadi sedap sangat . Jadi saya minta izin sebab nak berhadas kejap . Jangan tanya ada kecil ke ada besar . Yang penting berhadas yang mewajibkan kepadanya apa namanya wuduk kalau nak sembahyang duha nanti . Sekejap . Sekarang kau apa jam? Dan insya-Allah. Pastinya tak lama hadas. Sekejap .
Okey. Ia juga ada disebut oleh setengah daripada ashab kita akan satu wajah yang mengatakan bahawasanya perempuan haid itu dikhitabkan puasa pada waktu haidnya dan disuruh pula akan dia takhirkan menunainya. Sebagaimana orang berhadas yang dikhitabkan dengan sembahyang, bukankah dikhitabkan dia dengan sembahyang pada masa berhadas lagi? Dan jika tiada sah daripada sembahyangnya di dalam masa hadas itu sekalipun, kan, walaupun dia datang hadas, dia wajib sembahyang. Tapi kalau dia sembahyang, tak sah juga. Maknanya dia sudah wajib sembahyang, cuma dia kena hilangkanlah hadas dia tadi. Untuk orang yang bukan ditimpa hadas haid, tak apalah. Contoh hadas besar, dia bersama dengan isteri dia, lepas tu dia nak solat, dia mandilah. Tapi katakan orang yang ditimpa hadas haid, nifas, dia kena tunggulah habis nifas ni dulu, baru boleh dia mandi. Tetapi khitabnya sudah terhadap kepadanya, demikianlah juga. Tetapi khitabnya sudah terhadap kepadanya. Walaupun dia tak sah sembahyang, tapi khitab sudah kena kepada orang yang ditimpa hadas tadi. Dia berhadas besar, dia bersama dengan isteri, tiba-tiba lepas tu azan zuhur, dia belum mandi lagi. Wajib tak dia sembahyang? Wajib. Khitab sudah terhadap, sudah kena kepada dirinya. Namun kalau dia sembahyang masa tu tak sah juga sebab dia kena mandi dulu kerana ada mani'. Okey. Ma yalzamu min wujudihi al-adam wala yalzamu min adamihi wujudun wala adam. Itu takrif al-mani'. Ma yalzam min wujudihi al-adam. Apa yang dengan sebab dia tak dia ada terhalanglah hukum, tiadalah hukum. Wala yalzam min adamihi wujudun wala adam. Tapi kalau tak ada maniak itu, contoh wanita tadi suci, tak ada haid, adakah dia wajib sembahyang atau dia adakah dia tak wajib sembahyang? Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Mungkin sembahyang, mungkin wajib, mungkin tak wajib. Memang tak semestinya. Kalau dia tak sembahyang lagi, wajiblah sembahyang. Kalau dia dah sembahyang, tak wajiblah sembahyang sembahyang yang telah diselesaikan tadi. Tapi kalau ada haid, selesai, terhalang sembahyang. Tapi kalau tak ada haid, mungkin sembahyang, mungkin tak sembahyang. Mungkin wajib sembahyang, mungkin tak wajib sembahyang. Tengok keadaan. Tetapi khitabnya, iaitu khitab salat tadi, sudah terhadap kepadanya, iaitu kepada si mukallaf yang ditimpa hadas tadi. Demikianlah juga orang haid itu dikhitabkan juga di dalam masa haid. Maka ini wajah sungguh pun tiada mengapa, tetapi dipangkah orang. Sedap ayat tu lah, kena pangkah dengan orang. Orang tolak pendapat ni. Katanya, bagaimana pula perempuan haid wajib puasa di dalam masa haidnya dan diharamkan atasnya dengan sebab barang yang tiada kuasa atasnya menghilangkannya. Jadi sana ada beza. Orang perempuan haid, kalau kita kata dia ni macam orang hadas, beza. Sebab orang yang berhadas lain, dia boleh hilangkan. Dia ada kemampuan untuk hilangkan hadas dia. Bolehlah ketika itu kita kata, waktu dia sedang berhadas itu, dia diwajibkan untuk solat. Dia diwajibkan untuk puasa. Kerana dia boleh hilangkan hadas serta-merta, iaitu dengan cara mandi wajib, dan dia boleh terus menunaikan ibadah. Tapi orang yang kena haid, dia nak hilangkan hadas haid dia macam mana? Dia kena tunggu sampai habis lah. Maksudnya dia tak ada kuasa untuk menghilangkan hadasnya. Oleh kerana itu, pendapat yang kuat mengatakan perempuan haid tak macam orang yang ditimpa hadas yang lain. Sebab perempuan haid dia tak ada kuasa, maka ketika bulan puasa dia datang haid, dia tak kena khitab puasa itu. Cuma lepas habis dia suci, keluar khitab baru, okey sekarang awak kena puasa kalau masih dalam Ramadan. Ada pun puasa yang awak tak puasa sebelum ni, awak kena ganti. Kenapa kena ganti? Sebab dia tinggal puasa. Secara tepatnya bukan kerana dia tinggal puasa, tapi kerana ada arahan baru yang minta dia puasa pada hari-hari dia haid. Okay? Bersalahan orang yang berhadas itu, maka ianya kuasa menghilang akan hadasnya. Dengan kerana itu perkataan jumhur juga yang lebih sempurnanya. Pendapat kedua macam kuat dah, tapi bila kita cek rupanya pendapat yang pertama lagi kuat. Baik, 517, masalah terakhir pada pagi ini. Masalah haid, haramkah ia sembahyang? Yakni apakala haid seorang perempuan, maka tiada wajib qadaknya. Tiadakah boleh mengerjakan apa-apa sembahyang sunat atau sujud tilawah umpamanya?
Boleh tak sembahyang sunat? Okey, sembahyang wajib saya tak sembahyang. Saya datang haid tapi nak sembahyang sunat. Boleh tak boleh? Kita semua tahu jawapannya. Tak boleh lah. Sujud tilawah pun tak boleh. Sebab sujud tilawah seperti solat. Kata Nawawi, telah ditegah baginya sembahyang di dalam masa haidnya dengan beberapa hadis akan jadi dalilnya. Seperti yang dalam masalah 471 dan lainnya. Masalah yang telah lepas. Maka tegah itu ialah tegah haram. Sebab apa? Kerana larangan itu wanahyu qad yufidu tahrim wa qad yufidul karahah illa anna nahya iza jurida lil qara'il afada tahrim. Dan dikehendakinya batal sembahyang, yakni tiada berpakai sama sekali dengan ijma' muslimin. Ijma' baru ni saya ditanya soalan nak. Orang perempuan katakan dia sedang sembahyang. Pada rakaat ketiga datang haid. Dia tak boleh, dia kena batal sembahyang dia. Cuma nanti dia kena kodok ke tidak? Punyalah saya tak reti jawapan masa tu. Bila balik rumah tengok muka si, teringat tu apa yang Syekh Said pernah cerita kepada kami tentang masalah perempuan haid. Terus tahu jawapan. Tak tanya, tak menolak, tak ada nak menolak Syekh. Tengok isteri je. Berkat juga isteri tu. Tengok teringat jawapan. Dalam kelas boleh tak ingat jawapan. Nah, mudah je kata Syekh Said Syekh tu dulu lah. Tengok. Waktu yang berlalu itu, sempat tak dia nak sembahyang secara sempurna. Maknanya katakan seorang perempuan itu masuk zuhur dia relax. Selepas 10 minit waktu zuhur berlalu baru dia nak sembahyang apa semua. Di rakaat yang kedua tiba-tiba datang haid. Maknanya ketika itu dia wajib qadak puasa dia. Wajib sembahyang qadak zuhur dia bila dia suci nanti. Tapi katakan perempuan tadi dia memang berwuduk siap tunggu waktu. Elok je azan dia pun sembahyang. Dia tak sembahyang sunat terus. Azannya dia sembahyang tu Allah. Rakaat kedua batal. Rakaat kedua datang haid. Maknanya dia tak sempat nak mengisi 4 rakaat di dalam waktu. Dia tak sempat. Ketika itu maknanya dia wajib dia tidak wajib qadak sembahyang zuhur dia tadi. Tapi katakan dia sebenarnya boleh tapi kebetulan dia memang suka baca panjang-panjang. Rakaat pertama dia baca 3 juzu. Okey. Habis rakaat tu masuk rakaat dua ambil datang haid. Ketika itu dia wajib dah sembahyang zuhur sebab kalau dia nak masukkan 4 rakaat dalam waktu sebelum haid dia mampu sebenarnya. Tapi dia mana tahu haid yang datang masa tu. Okey. Itulah jawapannya. Yang saya tak reti nak jawab masa dia tanya itu. Terkejut mungkin . Hukum banyak dia terus tak ingat. Tengok muka isteri ingat. Lepas ni kau tak tahu je. Saya mungkin suruh isteri depan. Tengok ingat terus . InsyaAllah. Ini bukan galakan . Minta maaf . Sahabat kata ni menggalak-galak ke mana? Maafkan saya. Okey, maka tegah itu ialah tegah haram. Maka dikehendakinya batal sembahyang. Yakni tiada berpakai sama sekali dengan ijma' muslimin. Sembahyang dia tak terpakai. Maksudnya sembahyang dia tak sah. Dosa ke dia? Tak dosa lah sebab dia datang haid. Sama ada yang disembahyangkannya itu fardu atau sunat. Dan juga diharamkan tawaf dan sembahyang jenazah dan sujud tilawah dan sujud syukur. Sebab semuanya adalah seperti hukum solat. Tawaf hukumnya seperti solat. Sujud tilawah juga begitu. Sembahyang jenazah walaupun tak ada rokok sujud tapi dia juga dianggap seperti solat. Maka sekalian ini ittifaq atasnya. Sepakat ulama' atasnya. Dan sungguhnya telah ijma' ulama' atas bahawasanya tiada diberati dengan sembahyangnya dan tiada qada atasnya. Wallahu alam. Maknanya qada atau tidak tengok keadaan lah macam saya sebut tadi . Sekiranya berlalu waktu dia, baru seminit dia contoh dia tak sembahyang lagi masuk zuhur seminit nantilah setengah jam lagi sembahyang lah. Di minit yang kedua datang haid dia tak memang dia tak sembahyang sebab dia bajet tak sembahyang lagi setengah jam. Tapi elok-elok azan tu 2 minit selepas azan tu 2 minit setelah azan berkumandang datang haid. Memang dia tak sembahyang pun sebab dia target nak sembahyang setengah jam lagi. Ketika tu dia kena qadak atau tidak? Dia tidak wajib qadak sembahyang waktu itu. Kerana 2 minit secara adat tak dapat nak dimasukkan 4 rakaat ke dalam 2 minit itu. Kok sempat tak tahulah. 2 minit yang fardu-fardu je. Dan Fatihah, rokok yang tidak sujud, tidak sujud. Fatihah, cukup tolong ni lah 2 minit. Wallahualam mungkin dapat, mungkin tak dapat. Tapi kalau seminit tu insyaAllah tak dapat lah. Seminit tu insyaAllah tak dapat. Jadi kalaulah haidnya datang
setelah 5 minit masuk waktu, ah, dia memang kena kodok semayang tu. Eh, saya tak ada semayang pun. Memang tak ada semayang. Dah kamu tak semayang. Tapi kalau kamu nak kalau kamu semayang, kamu boleh semayang sebenarnya. Jadi ketika itu dia wajib kodok waktu yang berlalu. Okey, wallahu taala alam, kita berhenti setakat ini dahulu. Biiznillah subhanahu taala. Baik sahabat yang dirahmati Allah, kitab Baharul Majlis alhamdulillah sikit sebanyak dah dekat nak habis dah kita. Dan saya dah sebut pada Ustaz Nazrul kitab kita nak habis, dan saya dah desak beliau untuk dikeluarkan peruntukan untuk kita kenduri, tapi tak tahulah dibagi tidak tu Allah alam kan. Saya bukan Syekh Khulwak. Jadi saya sebutlah. Dia kata mabruk gitulah. Tapi kita cubalah untuk kata sikit lagi nak kata. Cuma masalah kita sebelum ni, bila time start kuliah je kita berhenti. Terus kitab ni dilupai sehinggalah kuliah sudah berhenti, kita pun sama balik. Jadi saya rasa rugi Dalam masa yang sama, kalau saya buat kelas berterusan macam ni, ganggu waktu kuliah kawan-kawan. Walaupun ilmu ke ilmu juga, tapi malas lah kita mengganggu waktu sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat mempunyai hati yang berkaca bilang Saya ingat dulu masa Ustaz Tuan Ibrahim Tuaman datang ke Mesir dulu jumpa kami. Satu saya dengan kawan-kawan kami dalam barisan kepimpinan pemeram dulu. Jadi saya tanya soalan, macam mana kita nak buat Ustaz Tuan supaya jangan bertembung antara pengajian dengan persatuan. Satu kami pegang persatuan supaya program jangan bertembung Dia kata, Ustaz Tuan, kamu buat macam mana sampai bertembung? Kamu yang uruskan persatuan kan, kamu buat macam mana sampai bertembung? Yang buat bertembung lah. Jadi kata beliau, saya ingat lagi, jangan kita jadikan pelajar orang bawah kita tu berada dalam dua persimpangan. Kita uji dia, jangan uji hati orang. Orang nak ikut saya ke nak pergi kelas, ikut persatuan ke ikut kelas. Jadi kata Ustaz Tuan, kamu yang uruskan persatuan, urus persatuan, jangan nyusahkan pelajar. Uruskan persatuan, jangan sampai pelajar berada dalam dua persimpangan. Okey. Jadi walaupun kita bukan persatuan, buat jauh bukan persatuan, ahli pun tak ada, syarat pun tak ada, yuran pun tak ada, sumbangan ada kan. Jadi saya pun ambil kesempatan itu untuk ambil tindakan yang samalah, untuk tidak menyebabkan sahabat berbolak-balik hati tu. Jadi saya nampak kita tak boleh buat pagilah. Hari ni hari terakhir kita buat pagi. Nanti bila kita buat pagi balik, selepas kita habis peksa bulan satu nanti sahabat lah peksa, saya tak ada peksa dah. Saya tak ada peksa sampai hari kiamat insya-Allah. Saya ada munakasyah je kan. Jadi saya nampak kita kena buat malam. Tapi bila buat malam, dia akan bertemu dengan kelas-kelas yang sudah sedia ada. Kalau sebelum ni kita ada kelas Syekh Jamal apa semua kan, dan kelas Syekh Jamal akan berterusan. Hari ni tak pasti kita akan komplit Syekh Jamal sama ada tu tidak. Dan sekarang ni Habib Hasan Kah pun dah datang alhamdulillah. Jadi kelas Habib akan berterusan pada waktu malam, dan kita malas kita tak naklah bertemu. Jadi saya dah nampak waktu yang paling ideal sekali, sama ada sesuai atau tidak tak tahulah, pukul 10 malam. Itulah yang paling ideal sekali. Sebab saya pun habis kelas pun dalam jam-jam 8:30 balik ke sini, pukul 9 sampai. Tapi pukul 9 mungkin kelas Habib Hasan tak habis lagi. Jadi saya dah nampak pukul 10 lah kelas kita. Bagi siapa yang ingin, siapa yang ingin. Kalau sahabat ada kepayahan pula, oh tak, saya pukul 10 memang kena migrain selalunya. Memang dah tiap-tiap hari tu, kalau pukul 10 tidur, pukul 10 kena tidur. Kalau tak tidur memang saya kena migrain. Ketika tu ada masyakah, tak pernah buat macam mana kan? Cuma demi untuk mengelakkan kitab ini mahjur, kitab ini ditinggalkan semata-mata kerana start kuliah, saya rasa sayang. Bila tengok kitab nak khatam ni seronok sikit lah. Oi, setengah dah baca tak sedar Kalau ulang balik ni sedap juga, tapi takkan nak ulang balik kan. Kita baca sebelah khatam tu, kita ulang sebelah ni kan. Tengok istihadah tu kena lukis pula nanti. Jadi saya dah nampaknya kita start pukul 10 malam sampai pukul 11 malam, ambil 1 jam. Bagi siapa yang punya kemampuan. Kalau siapa yang mampu hadiah dia, tak ada pun tak apalah. Seorang pun tak apa. Kalau tak ada daripada saya baca seorang-seorang, saya tunggulah sahabat ada nanti. Jadi mungkin sahabat boleh pakat lah untuk jangan hadir semua, untuk batalkan kelas tu. Tapi saya nampaknya dalam pukul 10. Jadi dia nampak-nampaknya, saya nampak-nampak hari saya ada kelas di luar, iaitu pada hari Sabtu. Sabtu, Isnin, Rabu, Khamis.
Sabtu, Isnin, Rabu, Khamis. Kita buang 4 kali. Boleh je sebenarnya kalau malam ni, boleh setiap hari. Pisah sahabat tak daya ni kan. Saya pun takut tak daya juga. Sabtu, Isnin, Rabu, Khamis. Pukul 10 malam. Jadi siapa yang ada kemampuan, Allah wassalam. Siapa yang ada masyakah, tak apalah. Fama la yudraku kullu, la yudraku julluh. InsyaAllah kita hari ni hari Selasa. So cuti ya. Esok kalau ada rezeki. Tapi bergantunglah. Sekiranya kelas Habib Hassan Kaf habis dalam pukul 8 dah habis dah. Jadi kita, kalau anda kata tak ada kelas Ustaz Nazrul pula. Ustaz Nazrul ada kelas sambil kumpul selalu. Betul lah sebab Habib Hassan Kaf. Jadi kenalah tu kan. Kita ambil peluang kan. Jangan sampai Ustaz Nazrul tahu. Ustaz Nazrul tahu dia akan buat juga kan. Dia bertemu dua kelas kan. Bila bertemu saya mesti akan, yelah saya pula saya kan. Jadi Sabtu, Isnin, Selasa, Sabtu, Isnin, Rabu, Khamis. Sabtu, Isnin, Rabu, Khamis 10 malam. Kita tengok, kita try pukul 10 dulu. Kalau kelas Habib Hassan Kaf habis awal, main pukul 9 kita boleh start. Kita start pukul 9. Okey? Kita start pukul 9. Ala kulli hal, saya akan maklum dari hari ke hari lah, insyaAllah. Kita akan buat dalam apa namanya, dalam grup WhatsApp dan juga dalam apa namanya Facebook Luak Jawi. Jadi sahabat tengoklah kalau ada perkembangan. Cuma setakat ni iklannya begitu. Kita kalau ada rezeki kita akan mula esok lah. Esok malam sambung pada pembahasan kita. Lagipun kita pun tak ramai kan. Bila malam lagi tak ramai. InsyaAllah dia akan, dia akan memberikan kesan yang baik, insyaAllah. Baik, sekarang itu dahulu kita sama-sama tangguh dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala di makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين أمتنا مؤمنين وبعثنا مؤمنين واجعلنا من أئمة المؤمنين واجعلنا من أئمة الهدى يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.